Terkait Putri Chandrawati yang bersikukuh menjadi korban pemerkosaan Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak pun angkat bicara. Saat ini, kuasa hukum keluarga Brigadir J itu sedang berada di Jambi. Kamarudin Simanjuntak tiba di Jambi, Sabtu, tanggal 10 September 2022, sekira pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Tak hanya Kamarudin Simanjuntak, aktivis Irma Huta Barat juga ke Jambi. Kedatangan Kamarudin dan Irma Huta Barat tersebut dalam rangka bertemu dengan keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak pun menjelaskan perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J yang terakhir pemeriksaan terhadap tersangka menggunakan lie detector atau alat tes kebohongan.